Seramai 20 penumpang termasuk 3 bayi cedera apabila pesawat Aeroflot mengalami pergolakan udara sejam sebelum mendarat di Bangkok, Thailand. Pesawat Boeing 777 yang berlepas dari Moskow, Rusia itu dilanda pergolakan udara dahsyat dan tidak dijangka ketika berada pada ketinggian 30,000 kaki. Akibat goncangan kuat di udara itu, ramai penumpang mengalami kecederaan serius dengan patah tulang dan pendarahan fizikal. Pesawat itu bagaimanapun mendarat dengan selamat dan semua penumpang serta anak kapal yang cedera dihantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya.